Hi guys, welcome back to my channel. Balik lagi di Sigawut Production. Masih bareng gue Jiki, dan hari ini kita akan kembali mereaction salah satu diva Indonesia, yaitu Agnes Mo. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya untuk selalu update video terbaru dari Sigawut Production. Dan buat kalian yang sudah klik video ini, terima kasih banyak. Mari kita saksikan reaction. Mari saksikan penampilan dari Agnes Mo. Jadi guys, seperti yang kalian ketahui, Agnes Mo baru aja tampil di Pop Academy Indonesia. Pop Academy Indosiar, dan ini adalah kontes bernyanyi pop di Indosiar. Ini kayaknya baru ya, acara baru di Indosiar. Dan Agnes Mo tampil di acara ini dan udah lama banget, seperti yang gue bilang tadi sebelumnya, di video sebelumnya itu gue udah bilang bahwa kayaknya gue udah lama gak mendengar Agnes Mo bernyanyi lagu Indonesianya di konser TV. Dan baru dapat notif di beranda YouTube, terus melihat dia tampil dengan lagu Indonesia, langsung aja kita reaction dan kita saksikan bareng-bareng penampilan seorang divanya Indonesia. Dan buat kalian, gue mau bilang lagi, pasti para penggemar juga tahu bahwa Agnes Mo masuk dalam nominasi MTV Europe Award 2020. Jadi buat kalian, jangan lupa dukung Agnes Mo di MTV Award. Jadi kalian bisa langsung cek sih ke Google, langsung bilang apa MTV Europe 2020 kalau nggak salah. Di situ pasti nanti ada linknya, terus nanti kalian tinggal vote Agnes Mo. Oke, jadi langsung aja kita saksikan penampilan seorang Agnes Mo yang membawakan lagu Jerah. Dan lagu ini adalah salah satu lagu yang sangat gua suka dari Agnes Mo. Lagu ini dalam banget dan penuh sangat makna. Jadi gak sabar, langsung aja kita saksikan. Inilah dia guys, ladies and gentlemen, please welcome Agnes Mo. Oke guys, kalian lihat attitude-nya di panggung luar biasa keren. Dan elegan itu loh. Suaranya. Suaranya enak banget guys. Ekspresinya dia. Dan tata panggungnya keren banget. Kayak awan, kayak dia lagi berdiri di atas awan, disinari cahaya. Iya, tata panggungnya juga keren banget. Konsepnya. Sedih guys, sampai nangis. Lihat dong attitude-nya dia, penghayatannya keren banget. Thank you.
Lihat guys, attitude-nya seksi, berkelas. Wah, gokil. Sumpah. Keren banget, parah. Gak tahu kenapa. Sekangen itu dengan apa, dengar dia nyanyi live konser Boy Lagu Indonesia. Sekangen itu. Aduh, keren banget, suka banget. Dan tata panggungnya juga kayak keren parah, Indosiar. Dan suaranya itu jernih banget, bening banget. Enggak ada halangan sedikit pun dan enak banget dibawain ya, itu udah jelas lah, udah suara mah nggak usah diomongin, sumpah suara nggak usah diomongin dia, dan attitude-nya juga nggak usah diomongin di atas panggung, tatapan matanya, ekspresinya, dan nggak tahu kenapa secara fashionnya gue suka banget yang ini, kayak elegan parah tapi kelihatan simple, elegan parah, rambutnya dikuncir, cuman ada poni di sini, itu cantik banget sumpah dia. Keren banget Agnes Mo, keren, keren udah gak bisa ngomong lagi. Sekangen itu, pokoknya buat kalian yang kangen semoga bisa terobati ya penampilannya Agnes Mo ini. Terima kasih doi, segitu aja kita mereaksikan penampilan seorang Agnes Mo yang luar biasa ini. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara di like, di komen, and di share ke teman-teman kalian. Karena segala bentuk dukungan dari kalian adalah support untuk kami terus berkembang. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.